aku ingin sekali membuat perempuan-perempuan di Indonesia bisa terlihat selalu cantik, tapi dengan budget yang minimal. Dulu aku karyawan swasta tadinya selama 6 tahun di Jakarta di perusahaan swasta yang cukup besar di Indonesia. Terus karena memang punya anak yang masih di bawah 10 tahun umurnya, diprotes lah sama orang tua, kenapa kerja mulu. Mendingan usaha yang memang lebih banyak di rumah gitu. Nah kebetulan orang tua juga punya usaha sendiri, disuruh ngebantuin usaha, istilahnya nerusin deh usaha orang tua. Cuma karena memang passionnya nggak di situ, tetap ya nurut sama orang tua, ngikutin dulu selama beberapa saat. Tapi aku pelan-pelan nyari peluang bisnis lain gitu. Nah salah satunya waktu itu lumayan ketagihan sama waxing tadinya awal mulanya. Tapi berkembang lama-kelamaan karena ngelihat peluangnya untuk kota kelahiran, lahir sih sebetulnya di Jakarta. Cuman untuk di Bogor sendiri tinggal cukup lama dari kecil. Jadi waktu di Bogor ini langganan salon ada yang cukup besar satu, tapi itu juga hanya untuk jasa rambut. Nah makanya akhirnya waktu itu ngelihat, wah ini kayaknya masih bisa banget nih kalau punya satu one stop beauty service di Bogor. Kebetulan treatment kuku, treatment bulu mata waktu itu juga masih sesuatu yang bisa dianggap bukan hal yang wajib ya buat kecantikan perempuan-perempuan di Indonesia. Jadi aku putusin untuk belajar. Nah, belajarnya sama orang Korea, dan waktu itu untuk kursus kayak gini biayanya nggak murah, jadi lumayan ngabisin uang hasil berhenti dari perusahaan sebelumnya, plus nyairin uang jam sostek juga saat itu. Ada sebagian kecil uang yang waktu itu sudah sempat nyicil apartemen, akhirnya apartemennya aku jual juga, sebagian buat nabung, sebagian buat disalurin ke buka bisnis ini. Sambil belajar, sambil juga nyiapin konsepnya, pengen sesuatu yang nggak bikin takut cewek-cewek sih sebetulnya. Jadi pengennya lucu, tapi nggak mau terlalu ABG gitu. Cuman orang-orang juga ngelihatnya nggak takut datang karena nggak terlihat terlalu mewah gitu. Nggak pengennya orang kalau ngelihat, oh ini pasti mahal nih, pengennya image-nya nggak kayak gitu. Jadi dinamakan Smooch Beauty Bar. Smooch-nya itu artinya kiss kalau dalam bahasa Inggris. Kalau yang abis cewek-cewek datang ke Smooch, jadi pengen di smooch sama pasangannya gitu sih harapannya. Dulu tahun 2015 itu Instagram, teman-teman mungkin ingat Instagram belum digemari banget gitu ya. Mungkin kita masih sebagian pakai Friendster atau Facebook gitu. Nah, aku waktu itu di situ kepikiran pengen punya salon yang ada sosial medianya. Kayak buat menyampaikan, berkomunikasi sama customer untuk nge-grab yang memang target market aku anak-anak cewek-cewek milenial gitu. Nah, kayaknya ini gitu soalnya. Memang offline marketingnya kayak mulut ke mulut apa segala macam itu juga nggak boleh ditinggalkan ya, harus tetap jalan gitu. Kemudian kita punya Smooch Beauty Truck juga. Kalau Smooch Beauty Truck sendiri ya konsepnya emang kita pengen road trip, jemput bola, itu istilahnya mengejar
menjangkau lebih area-area yang memang tidak belum terjangkau sebelumnya sama Smooch Beauty Bar, karena kebetulan cabang di Jakarta hanya satu. Nah, kita road trip untuk ke selama corona ini kita akhirnya road trip ke coffee shop. Banyak coffee shop yang outdoor kan sekarang, coffee shop juga berkembang banget yang outdoor, sehingga kita berkolaborasi untuk truk bisa standby di sana selama sebulan penuh, ntar pindah lagi ke coffee shop yang lainnya gitu. Nah, di situ treatment yang ditawarkan kita lebih selektif lagi karena kondisi corona, yang tadinya bisa muat 4 tamu sekaligus di dalam truk, sekarang kita batasi menjadi hanya 2 tamu di jam yang sama gitu, supaya bisa tetap social distancing. Karena aku di bidang jasa, paling sulitnya itu lebih ke arah sumber daya manusia. Jadi dari awal nge-training hanya dengan 5 karyawan, sampai sekarang karyawan ada 90 orang. Itu dulu challenging banget, bener-bener. Karena namanya manusia itu kan kita nggak bisa mastiin loyalty-nya mereka tuh sejauh mana. Ketika kita udah training dia, terus dia tiba-tiba pindah ke tempat lain atau mau buka usaha sendiri, ya kita mau ngomong apa ya? Karena kalau aku prinsipnya nggak boleh nutupin rezeki orang lain gitu. Kalau emang rezeki dia lebih bagus di tempat lain ataupun dari dia usaha sendiri, ya why not gitu ya. Salah satu kendalanya lagi sih, pokoknya kalian jangan mulai terlalu besar budget ya, karena ujung-ujungnya kan kita mesti ngitung berapa lama kita balik modal gitu, BFP dan ROI-nya. Jadi kalau bisa memang start small, tapi juga jangan terlalu pelit-pelit banget. Pokoknya semuanya dihitung dulu. Kita mau estimasi omsetnya berapa, plus kurang lebih mau balik modal berapa lama gitu. Harapannya buat bisnis kecantikan, terutama buat Smooch Beauty Bar sendiri sih, pengennya tetap berinovasi untuk treatment-treatment lainnya yang baru, yang bisa lebih mempercantik teman-teman perempuan se-Indonesia, untuk mata, untuk kuku, untuk waxing juga, untuk rambut, pokoknya segala sesuatunya supaya tetap bisa berinovasi deh gitu. Harapannya kayak gitu, sama mengekspansikan lagi bisnis yang tadi untuk jualan produk-produknya kita bisa meningkat lagi omsetnya, lebih banyak yang kenal, lebih banyak orang yang aware sama Smooch Beauty Bar dan produk-produknya